Warga Dusun Marga Setra Desa Cidahu, Kecamatan Pasawahan dibuat resah dengan munculnya kera ke pemukiman warga. Bahkan, kera-kera yang turun ke pemukiman itu dilaporkan masuk ke rumah warga, serta mencuri makanan. Ada 3 rumah yang dikabarkan makanannya diambil kera, buah-buahan, dan kue. Hal itulah yang disampaikan warga setempat, Ade Sunardi Alhairi, 54, ke UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan, pasca keluhan kera itu dilaporkan Kubu Cidahu Abdul Munir. Dikatakan, sudah 5 hari berturut-turut terlihat 4-5 ekor kera yang turun ke permukiman warga sekitar pukul 8-10 waktu Indonesia Barat pagi hari. Biasanya, siang ataupun sore hari kera tersebut turun kembali ke permukiman warga. Hal tersebut dianggap sangat meresahkan warga setempat dan dikhawatirkan membahayakan anak-anak dan warga. Hal itulah yang membuat Kuwu meminta bantuan damkar untuk mitigasi kera. Menerima laporan tersebut, Kepala UPT Damkar Andri Arga Kusumah menurunkan anggotanya ke lokasi kejadian untuk melakukan mitigasi dan pencarian keberadaan kera. Setelah dilakukan pencarian, kera sudah tidak ada di tempat karena kera tidak diam dan suka berpindah-pindah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.